Oh, sana temuan ko. Saya temuan. Yang ni lain, yang ni lain. Anai lah pak cakap. Apa nama ni? Ha. Cakap kurang ni pai. Eh, tahu. Tahu ha. Oh, abang pun tahu cakap temuan juga. Oi. Kenapa tak sebut cakap temuan tai? Iyalah. Tahu cakap temuan ni masa dekat Negeri Sembilan ke masa kat Mata? Macam mama masa kecil. Ramai kawan-kawan yang sekolah dengan orang asli. Dekat mana masa Negeri Sembilan? Dekat kampung Johor tu. Oh, Johor. Asli mana? Dekat Selangor. Dekat Salak. Tapi abang aku kahwin dengan orang Miku. Miku? Ha. Sabah ha? Dekat itu dekat Salak ya, Bang. Ha, dia lepas Miku tu nak ke Carik tu. Kampung Carik. Ha, kampung Carik. Apa nama? Amin. Ha? Amin. Ha, dia orang baru abang aku ni. Ya, baunya barulah dia lahir 70-an. Orang tu. Ha. Orang faham. Pandai jaga teman. Tak pandai ya. Pandai. Ha, saya ya. Oh, amat tahu lah ya. Tahu, bang. Duduk dekat mana? Iku. Dekat Inai. Inai bawah lah, dekat Johor lah bawah. Yalah. Oi, terkejut dah nyap sangkut lah. Oh, nyap sangkut aku. Memang nyap betul-betul nyap sangkut. Baik nyap banyak cakap jobok lah. Yalah. Kan? Cakap kita je. Ya, tengok, buat jobok orang lain. Ramai apa nama ni? orang apa nama ni? Oi, tahu cakap temuan lah. Kau tak dengar aku cakap temuan dengan dia tu? Orang Negeri Sembilan mah Inas Johor. Tengok. Orang lain payah dapat ni tapi dah mati ni pai. Tengok ha. Lah. Tu orang ni apa ni? Acik FM, acik FM ni. Ya. Itu ada dekat sini bai dulu kumpulan apa nama Garimi tu? Garimi. Dengar Ismail Mung. Ismail Mung. Dia DJ dekat dah jadi DJ kat Asyik kan. Dia kat sini bai. Dia kat sini. Jadi ya. Mama kenal lah Mama Rizal tu. Rizal kenal. Kenal kan? Kenal Rizal. Rizal ni bukan nenek babai. Dia bukan nenek babai. Dekat Bari. Rizal Bari. Mana mama uang kita lah. Mama memang uang temuan lah. Tapi situ lah. Biasa. Tahu aku tahu. Bini dia pun tahu asli. Ya. Sebab aku tahu biasa dah dekat Belas Benun memang antara orang Melayu dengan orang asli dah macam satu kampung. Masa main band dulu. Dulu main band. Jadi bila ada joget kan kita tak nyanyi. Iyalah. Orang-orang asli dah pakai pantai. Ya, aku tahu. Sama macam masa kahwin abang anak dia kahwin. Ini bukan jalan-jalan orang dia dapat sampai. Iyalah. Batin dah mati batin dah. Macam mana ni sedangkan batin tak dapat kat muka orang asli ni pai tu dia. Sekarang ini Datuk Penghulu yang rekomen ke ni pai. Sekarang penghulu situ itulah. Alam kan? Alam. Itu dia batin. Oh dia batin. Alam batin. Yang Datuk Penghulu gini pai itu Ayut. 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 Dia lah ketua kampung lah dia. Ya. JKK. Oh. Ketua kampung lah. Bagi ketua kampung lah. Ketua kampung kan. Dia penghulu. Penghulu orang asli. Oh. Dia penghulu ni sampai mati. Ayolah. Tapi tu tukar ke orang lain pula kalau. Dia tak enak sampai. Iyalah. Orang kuat tu. Oh ya, aku terpikir betul lah. Mula-mula aku cakap jobor lah kalau ajar. Lepas tu dia cakap dasar Negeri Sembilan. Dia cakap dasar ni. Lepas tu dia cakap, temuan pula. Sudah. Lepas tu dia keluar belakang kosong. Kat kosong pula. Tak, kat kosong pun tak. Tapi aku selalu pergi ke Carik tu. Aku baru balik daripada Carik. Sebab aku suka duduk. Musim buah tu ada pergi? Musim buah hanya tempat lah. Hanya dapat nak masuk pergi. Abang aku memang duduk situ. Masa anak dia kahwin pun orang Melayu datang masak kan. Dah biasa lah situ kawasan kan. Terkejut lah mama. Aku memang terkejut tu. Yang sangka. Kita biasa. Kita kawan orang jobok dengan orang. Kadang-kadang kan jobok. Orang jobok ni dia kadang-kadang dah mabuk. Dia cari gaduh. Iyalah. Bila kita cakap. Orang jobok.
dia ingat. Hina dek ha jobo. Iyalah. Pada jobo tu Melayu. Iyalah. Tu yang apa mama yang apa beri keterangan. Ada pernah lah dulu kan. Oh jobo tak ngejek pun om kan dia orang. Iyalah. Orang pun di jobo pun aku tak bagi dia. Pak jobo-jobo ada. Pas tu ada orang tu. Mama tolong bagi tahu terangkan ke dek ni apa? Dia tak faham tu dia. Jadi tak teranglah. Tak tahu tak jabuk tu apa? Jabuk tu maksud orang ni orang asli orang tu tak Melayu ataupun orang Melayu. Bukan dia menghina orang tak kan. Dia macam panggilan dia macam panggilan lah. Dia yang Melayu. Orang tu mana orang asli. Kadang-kadang orang nak faham tu sebab kalau nak campur jangan nak main sekah ya kan. Bila joget tu aku dah tak enaun dah. Nampak nak joget baik jokok baik orang Melayu baik orang asli jangan merokok. Kalau sepira berhenti kang aku tangkap seorang-seorang bayar ni band ni kan mudah ni pai barang. Tu terang kat tentang yo. Tu masa muda makin lagi ni sampai. Apa nama ni mama? Nama ni? Nama Muhammad. Muhammad apa? Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim. Kampung kampung. Kampung Inai. Kampung Inai Johor. Inai. Ke Inai. Kampung kau lah ya. Inai ke mana? Selajar saya dulu ke Inai. Senibai. Senibai. Limun kena. Limun. Kak Ayi diri. Talim dan meninggal pai. Yang kumpulan Grimis tu. Tu ingat kan Talib apa tu tadi. Talib kan mengalah kumpulan Grimis tu dia. Grimis. Yalah. Grimis. Salim Talib. Okay lah, terima kasih mama. Ya. Perkongsian memang menarik benar tu. Menarik tu ha. Aku ni memang selalu buat YouTube, aku buat memang aku pergi mana-mana aku rekod. Letak kat YouTube aku lah. Iyalah, tak salah kan. YouTube aku banyak macam ni lah, pergi kawasan-kawasan mana-mana aku pergi aku amin. Macam mana lah tahu gini kedai ni. Sini aku tahu memang ni Alung dia tahu. Sedara dia kan. Iyalah. Aku ni ha. Sedara Alung. Tahulah aku sini pergilah kalau nya punya tahu juga. yang lama ada dua orang. Dua orang ni anak tu Izzat. Iyalah. Muhammad Izzat bin Muhammad. Dengan dek ni lah. Dia lepas STM tahun 90 apa pun. Memang lama tu. Dia orang sini. Dek tu. Dah dekat 20. Banyak dah apa dia tak sama lah. Bila kita nak sehatkan yang terbaik. Dah dekat 20 tahun tu kerja. Lama dah pada STM lah. STM dah 12 tahun, 13 tahun lah tu. Itulah. Ya apalah, elok lah. Kerja kan. Dia nikah orang Kelantan. Lepas nikah, dia balik ke Cun. Dah balik ke Cun, lepas tu dia panggil balik. Sebab tak, banyak sekolah masak dia tak boleh buat. Tak ajar ni. Dia tak payah ajar, dia dah tahu bahan-bahan. Iyalah. Kan. Betul lah. Tak payah dia ajar. So, dah kan duduk sini lah dengan orang rumah ni. Bukan. Dia ada rumah satu lagi. So, orang rumah dia duduk sini lah? Sini lah. Duduk sini. Dia tinggal sini. Okey. Okay, mama, terima kasih mama. Ya, sama-sama. Ambil masa kak, sorry. Ambil masa saja. Ya, boy. Kau ni goreng ayam. Oh, ini sampai ke dapur ni. Dahsyat dah ni. Ini dia punya tadi kan tadi agak bahan. Itulah. Ada masak agak nasi. Ayam tadi goreng goreng. Ini tadi kita. Dia peram dengan limau. Okey. Akak tu khabar ada 5 minit je. Ni minyak ayam. Minyak nasi ayam minyak. Nasi ayam minyak. Macam mana nak buat minyak dia? Kena goreng dulu bawang putih, bawang merah, goreng. Dia goreng bawang merah. Bawang putih, halia, bawang merah. Goreng nak goreng garing. Makan masa macam 2 jam. 2 jam eh? Ni minyak untuk letak dekat letak ayam. Nasi ayam. Nasi ayam. Kalau minyak yang letak ayam tu dekat depan. Akak buat nasi ayam ni dia letak minyak itulah. Letak minyak kena letak satu ni. Campur dengan air kan. Campur dengan air, campur dengan garam.
Oh, ingatkan air ayam. Tak. Oh. Air tak guna air. Tapi halia gua ada letak halia lah sekarang. Letak halia, memang letak halia. Tak letak halia, tak sedap. Okey, okey, okey. Beza resepi tu, resepi. Memang resepi Wilson ke resepi macam mana? Wilson ya, resepi. Oh, resepi dia. Resepi turun-turun daripada dini yang ni, eh. Okey, okey. Okey, kak. So, tak apa. Teruskan. Okey, itulah dia. Resepi daripada akak tu nak hasilkan nasi ayam yang best. So ini memang betul-betul apa ni, terjah sampai ke dapur. So itu sajalah perkongsian aku kali ini berkenaan dengan apa ni, restoran Will Cook. So aku dah tanya lagi nak balik. Okay bang, terima kasih. Okay. Sorry ambil masa. Pandai jaga temu Wan tu. Okay, jumpa lagi ya. Okay lah, jumpa lagi. So, aku sampai ke sini je konten untuk ini. Okay bos, jumpa lagi ya. Thanks. Cai Chen. Bye-bye. Ini nasi ayam yang... Good luck. Okay lah, itu dia konten aku kali ini berkenaan dengan restoran Will Cook. Will Cook Chicken Rice. Will Cook ni Didi ada company lah. Didi ada syarikat ni. Didi ada share-share syarikat yang bernama Wilson lah. Will Cook ni adalah salah satu anak syarikat Didi lah, pegang saham. Okay lah, sampai ke sini aku dekat bandar Melaka Raya, dekat bandar Raya Melaka. So perkongsian aku sampai ke sini aja. Untuk apa ni, share dengan korang lah kan, satu restoran yang dimiliki oleh pasangan suami isteri. Isteri Wang Kita, Wang Kemuan, dan apa ni, suami Wang Cina. Apa yang menarik? Banyak juga kisah menarik yang kita ikuti dia kan. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share. Bye. Thank you.